Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Zuliati Ningsih. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam yang bertugas di Sekolah Dasar Islam Terpadu Rahmaniyah Depok, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan menyampaikan sebuah video praktek mengajar. Adapun materi yang disampaikan pada hari ini yaitu tentang perilaku terpuji, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Materi ini terdapat pada kelas 1 pelajaran 6 di semester 1. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi komponen penilaian pada uji kinerja atau UKIN mahasiswa program profesi guru pendidikan agama Islam UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. 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 Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Alhamdulillah, luat iman, sehat, bugar, mantap, Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Masya Allah, anak-anak hebat. Alhamdulillah, hari ini kalian bisa bertemu lagi dengan Bu Yuli dengan pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, Bu Guru mau tanya dulu nih, siapa yang hari ini tidak hadir? Kami. Ya, Bu Yuli mau absen dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Baik. Oke. Ali. Ya. Coba. Siapa saja anak pintar yang tidak hadir hari ini, Nak? Ya, Rafa, pintar Rafa sakit. Ali, iya. Berapa temannya hari ini yang tidak hadir? Coba dihitung, berapa? Iya, 5 anak ya. Teman-temannya hari ini sedang sakit. Mudah-mudahan kita doakan agar Allah berikan kesehatan. Besok bisa bertemu dengan kalian, belajar bersama di sekolah. Iya. Baik anak-anak hebat, sebelum kita mulai lanjutkan materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Bu Yuli minta yang mimpin doanya hari ini, silahkan. Silahkan anak pinter Fatih. Boleh pimpin doanya ya. Oke. Istidadan. Iya. Sikap. Ber. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Fatih ya. Silahkan duduk kembali. Nah, mudah-mudahan dengan diawali dengan kita berdoa, Allah akan berikan kita kemudahan dalam belajar di hari ini. Nah, anak-anak hebat, mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah, sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Masya Allah, tepuk lebih semangat. Ih, keren, Masya Allah. Tepuk bogem. Bogem, bogem, cah. Jingle, jingle, cah. Bogem, cah, jingle, cah. Bogem, bogem, jingle, jingle. Cah, cah,
kaca. Iya, alhamdulillah ya. Nah, anak-anak hebat, sebelum Bu Yuli lanjutkan, nih Bu Yuli mau tanya dulu. Kemarin kalian sudah belajar apa ya? Apa sayang? Iya, tata cara berwudu. Coba masih ingat enggak tata cara berwudu? Urutannya itu seperti apa? Tapi sebelumnya Bu Yuli mau tanya nih, masih ingat enggak dengan tepuk wudunya? Masih. Masih, coba tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur. Tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Iya, masya Allah. Nah, itu ya anak pinter. Jadi yang pertama apa yang kita lakukan anak pinter? Iya, baca bismillah sambil cuci tangan. Yang kedua kumur-kumur. Yang selanjutnya basuh hidung. Basuh muka, terus iya tangan sampai ke siku, pinter. Kepala, terus iya membersihkan kedua telinga kita. Terus apa lagi nak? Iya, yang terakhir cuci kaki. Nah, mudah-mudahan kalian sudah belajar wudu, Fatir ya. Nanti bisa melaksanakan wudu dengan baik, ya. Nah, anak-anak hebat, Bu Yuli mau lanjut nih. Siapa yang tahu bahwa hari ini tuh kita akan belajar apa? Apa, nak? Iya, hari ini insya Allah kita akan belajar apa, nak pinter? Iya, tahu nggak Bu Yuli ini gambarnya yang pertama gambar apa? Iya, gambar keluarga. Dan keluarga itu ada apa saja, nak? Ada ayah, ada ibu, ada anak pinter. Nah, di sini anak pinter, kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji di sini, kalian tahu ya, di antaranya di sini ada apa, nak, tadi? Hormat dan patuh kepada orang tua. Terus di gambar selanjutnya ada apa, nih? Iya, hormat dan patuh kepada guru, keren Joa. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang tahu arti terpuji? Perilaku terpuji itu seperti apa, anak pinter? Perilaku atau sikap terpuji itu sikap yang bagaimana sih? Yang baik. Pinter, keren. Sikap yang baik. Ya, Bagas ya. Jadi perilaku terpuji itu adalah sikap yang baik. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Nih, nah, di sini kita belajar tentang perilaku terpuji, yaitu hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru ya sayang ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ke apa nak pembelajaran berikutnya, kita lihat dulu nih, kita belajar perilaku terpuji itu agar apa sih? Kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu agar seperti apa sih? Nah, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Perhatikan ya, Kauren. Yang pertama, nak, meyakini. Kalian harus yakin bahwa sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Nah, selain balasan dari Allah, itu merupakan cerminan dari iman kita, nak. Kita orang yang beriman, ya, kita percaya adanya Allah, kita melakukan suatu kebaikan, yaitu diantaranya sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, terus tujuan yang kedua, agar apa sih kalian tuh belajar? Agar kalian bisa menunjukkan anak pinter perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian di rumah bersama orang tua kalian, di sekolah bersama siapa? Iya, bapak dan ibu guru. Nah, terus tujuan yang selanjutnya apa? Kita lihat agar kalian bisa menjelaskan arti perilaku terpuji dengan benar. Seperti tadi, ketika Bu Yuli tanya, apa sih perilaku terpuji itu? Perilaku yang baik, kata Joa. Nah, seperti itu anak pinter. Yang keempat, ya kalian bisa menjelaskan tentang pengertian perilaku terpuji dan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu seperti apa. Nah, ya Gian ya. Nah, terus setelah kalian tahu ya tujuan selanjutnya apa anak pinter? Agar kalian bisa apa, nak, yang kelima? Bisa menyebutkan
contoh-contoh perilaku terpuji, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu seperti apa? Ya, gitu. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, di sini kalian juga harus bisa, Nak, melafalkan doa untuk siapa, Nak Pinter? Iya, doa untuk orang tua kita dengan benar. Ya sayang ya, karena kalian menjadi anak yang soleh harus bisa mendoakan orang tuanya. Yang selanjutnya, yang terakhir, setelah kalian tahu, sudah kalian sudah belajar, kalian apa nak? Dibiasakan untuk berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya sayang ya. Oke, bisa dipahami anak pinter? Bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini nih anak pinter, tadi kalian sudah menyebutkan perilaku terpuji itu adalah apa, Nak? Sikap yang baik sesuai ajaran Islam. Ya, sesuai ajaran Islam yaitu sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul atau keteladanan Rasulullah. Ya sayang ya, kenapa Nabi Muhammad itu menjadi suri teladan kita? Karena Nabi Muhammad mempunyai perilaku yang baik, pinter. Kita lihat untuk selanjutnya. Nah, perilaku terpuji di sini kita akan belajar dua anak pinter ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan hormat dan patuh kepada guru. Ya sayang ya. Tapi di sini akan belajar dulu hormat dan patuh kepada orang tua itu seperti apa. Nah, ya. Ini kita lihat tadi kan kita belajar hormat dan patuh kepada orang tua itu dianjurkan dalam Islam. Ya, tentunya di ajaran Islam di dalam Al-Qur'an itu ada. Allah memerintahkan kita untuk hormat kepada orang tua. Nah, seperti apa anak pinter? Kita lihat nih yang sudah pernah dengar nih. Nah, di sini Nak, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan anak pinter di dalam surat Luqman ayat 14, ya. Di sini juga ada artinya. Bu Yuli akan bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masyir. Nah, di sini anak pinter yang artinya bahwa dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik, anak pinter. Kepada siapa? Allah. Ya, kepada siapa berbuat baik? Allah. Loh. Iya, kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, ya, dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam masa dua tahun kalian disusui oleh ayah bundanya. Nah, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu. Kanya kepadakulah kamu akan kembali. Nah, ini ya sayang ya, anak pintar, di dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa kita diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibu. Ibu ya. Baik, kita lanjut nih anak pintar. Billy mau tanya dulu nih. Kenapa sih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa sih kita kok harus hormat kepada ayah dan ibu kita? Ada yang tahu enggak? Ayo. Kita kok harus patuh dan hormat sama orang tua kita? Sebenarnya apa sih orang tua kita, kenapa sih harus dihormati? Karena kenapa, Nak? Nurut. Iya, kenapa kita harus nurut sama ayah bunda kita? Karena tadi di dalam Al-Qur'an bunda kita apa, Nak? Ya? Biar bisa dapat pahala. Oh iya, biar bisa dapat pahala. Pinter ya. Kita harus hormat kepada orang tua kita. Karena apa, Nak Pinter? Karena orang tua adalah orang yang sudah mengurus. Iya, karena orang tua adalah orang yang sudah mengurus dan membesarkan kita dari kecil hingga besar. Dari kecil, Nak, dari kalian bayi ya, dibesarkan oleh ayah bunda kalian sampai sekarang nih ya, Asta ya. Bisa bersekolah di sini di SDIT Rahmaniyah, yaitu berkat siapa, Nak Pinter? Berkat siapa? Iya, berkat ayah dan bunda. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, kalau ini gambar siapa?
Iya, gambar seorang ibu ya. Nah, ibu ini sedang apa sih? Hamil. Iya, ibu ini sedang hamil, sedang mengandung ya. Mengandung kalian semua nih selama berapa? 9. Selama 9 bulan. Kata Bu Guru, coba bunda itu kalau pas lagi hamil, coba kalau bundanya mau pergi ke pasar, kalian ditinggal apa dibawa bunda? Iya, dibawa kemanapun sama bunda. Pernah enggak bunda misalnya bundanya mau ke apa, mau makan bakso atau mau ke mall belanja, kalian ditinggal apa tetap dibawa dalam kandungan bunda? Iya, tetap diajak bundanya ya sayang ya. Seperti ini nih kondisi bunda pada saat mengandung kalian. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ini siapa anak pinter? Ayah. Iya pinter, ini seorang ayah. Ayahnya siapa ini? Ayah. Hah? Iya. Ini adalah seorang ayah. Nah, tugasnya ayah itu ayah sebagai apa sih, Nak? Apa, Nak? Pintar pemimpin keluarga. Selain sebagai pemimpin keluarga, apa lagi? Pelindung keluarga. Terus apa lagi, anak pintar? Mencari nafkah. Tuh, ya. Ayah itu memimpin keluarga kalian semuanya. Ya, ayah itu sebagai nahkoda. Ya, dibawa kemana nih keluarganya? Nah, gitu ya, sayang. Ya, tentunya dibawa yang baik. Nah, sebagai pelindung keluarga, di sini ayah juga melindungi kalian, melindungi bunda kalian, ya sayang ya, melindungi semua yang ada di rumah keluarga kalian semua. Yang ketiga, ayah mencari nafkah anak pinter di sini, ya. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau kalian tadi sudah tahu siapa ayah kalian, seperti apa bundanya kalian. Bu Ili mau tanya nih. Coba bagaimana sih, Nak, perilaku kita terhadap orang tua kita, terhadap ayah atau bunda kita, itu sikap kita harus bagaimana? Santun. Apa, Nak? Iya, berbicara sopan dan santun. Apalagi sebelum nanti Billy lihat lagi. Harus ngomong lemah lembut. Oh, harus ngomong lemah lembut. Pinter. Apalagi? Apa, Nak? Iya, sikap yang baik. Terus apa lagi, Nak? Kalian dengan ayah bundanya harus apa sih? Membantu. Apa, Nak? Membantu. Iya, membantu ayah atau bundanya. Misalnya Rais ayahnya lagi mencuci mobil, Rais ikut membantu ayahnya. Terus apa lagi, Nak? Kita sama orang tua harus bagaimana sikap kita? Apa, Nak? Menghormati. Iya, menghormati. Terus apa lagi? Patut. Patut. Apa, Nak? Iya, kalau ayah bundanya sakit, kita harus apa, anak pinter? Menolong. Iya, harus merawatnya. Nah, iya harus nurut, harus mendoakan ayah dan bundanya. Nah, keren. Tepuk tangannya buat kalian semua. Iya, Masya Allah. Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Iya, keren. Salat. Rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, Allahu Akbar. Masya Allah, hebat ya. Nah sekarang kita lihat nih. Iya sebentar sayang ya. Dia lihat nih. Nah, di sini Nak, bagaimana perilaku kita kepada ayah bunda tadi? Nih, lihat. Kalian berpamitan kepada orang tua. Berpamitan kemana saja, anak pinter ya? Bagas ya? Ke berangkat ke sekolah harus pamit sama ayah bundanya dengan cara apa itu, Nak? Salim. Ya, salim atau mencium tangannya, mengucapkan salam kepada ayah bundanya. Ya, sayang ya. Terus, yang kedua. Kita lihat ada apa ini? Membantu ibu di dapur. Iya, membantu ibu di dapur. Nih, seperti ya. Misalnya si Joa membantu bundanya membuat kue di dapur ya. Itu sudah merupakan sikap kita hormat dan patuh kepada orang tua kita. Nah, ketika bundanya mau minta tolong misalnya, Joa bantu bunda nih, bunda lagi bikin kue. Enggak ah bun, Joa capek. Nah tidak seperti itu. Tapi oh iya bun asik, Joa mau ikut bantuin bunda deh. Biar bundanya bikin kuenya cepat selesai. Iya cepat selesai. Oke pinter, kita lanjut. Nah nih, apa yang dilakukan? Iya, membantu ayah membersihkan mobil ya, atau mencuci mobil. Nih Bu Yuli pernah lihat ya,
misalnya Asta, bunda ayahnya mencuci mobil, Asta bantuin. Ya sayang ya, pinter ya Asta ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa lagi nih? Ya, ketika ayah atau bunda kalian memberikan nasihat kepada kalian, misalnya nih mau berangkat sekolah atau di malam hari sudah ngasih tahu, Fatan, besok kalau di sekolah dengarkan bapak ibu guru, duduk yang tertib, dengarkan bermain bersama teman-temannya ya. Nah, itu Fatan didengar terus, nak pinter ya, harus mendengarkan. Akhirnya Fatan mempraktekkan apa yang disampaikan ayah atau bundanya. Ya sayang ya, ini mendengarkan nasihat orang tua. Seperti itu contohnya. Jadi ketika bundanya ngasih nasihat, kalian dengarkan. Ya, pinter. Kita lanjutkan. Nah, apa ini anak pinter? Iya, mendoakan orang tua selesai sholat. Ya, kalau habis sholat, misalnya sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak langsung kabur bermain, tapi mendoakan orang tuanya ya, agar orang tuanya diberikan oleh Allah kesehatan ya anak pinter. Nah, di sini Bu Yuli mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang sudah hafal doa untuk orang tuanya? Saya. Coba acungkan tangannya yang sudah hafal. Oke. Coba, oh iya pinter. Coba Bu Yuli mau kalian semuanya, bagaimana sih doa kepada orang tua kalian? Coba, yuk doa untuk ayah dan bunda kalian. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rabbifirli walidayya warham. Masya Allah. Tahu artinya enggak? Tahu coba artinya. Ya Allah, pinter. Dan dosa kedua orang tuaku, sayang. Ambillah mereka sebagaimana mereka menjauh. Nyangiku di waktu kecil. Amin. Masya Allah, keren sekali nah. Ini anak pinter, sama enggak ya doanya yang diucapkan kalian dengan doa yang Bu Guru? Nah, ya. Ini di sini ada ya bundanya sedang sakit, anandanya mendoakan di sini, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita mendoakan ayah bunda kita nak, mohon ampun sama Allah agar dosa ayah bundanya diampuni, ya sayang ya. Dan agar Allah menyayangi ayah bundanya juga sebagaimana orang tua kita menyayangi kita di waktu kecil. Iya, kalau kalian sakit, bundanya sayang enggak? Sayang, kalian dibawa ke dokter. Kalau kalian enggak mau makan, ayah bundanya nanya enggak mau makan apa, nak? Gitu enggak? Dibelikan sama ayah bundanya. Nah, itu berarti ayah bundanya sayang sama kalian. Ayah pulang dari kerja membawa oleh-oleh buat kalian. Ayahnya sayang sama kalian, ya. Nah, kira-kira sampai sini nih tentang hormat dan patuh kepada orang tua, ada yang ditanyakan Bu Guru tidak? Asta, apa anak pintar? Asta. Oh, apa sih manfaatnya kalau kita sayang kepada orang tua kita? Tadi apa, nak? Akan masuk surga, pinter, ya. Apalagi? Apalagi, anak pinter? Oh, iya, banyak pahala, keren. Terus apalagi, anak pinter? Kita akan bahagia. Kalau kita sayang sama orang tua kita, pasti Allah akan membahagiakan kita, ya. Oke, ya. Begitu ya sayang ya Asta ya. Anak hebat ya, ini tadi adalah doa kepada orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita sakit, kita apa nak, harus mendoakan. Nah sayang anak pinter, sekarang kita perhatikan nih, coba ada teman kalian yang memerankan ya sebagai orang tua dan sebagai anak. Nah bagaimana sih sikap anak terhadap orang tua? Kita lihat ya. Oke, silakan anak pinter, Saima. Anak-anak hebat, perhatikan di sini ada seorang ibu ya. Nah, di sana ada anaknya, nak. Nah, ibu ini sedang sakit. Nah, bagaimana sih sikap anaknya terhadap ibunya? Silakan sayang Joa.
Kak, ibu sedang sakit. Sakit apa? Yuk, kita ke sana. Ya, perhatikan, coba. Ibu? Ibu sakit apa? Terus, bilang apa? Yuk. Kita. Iya, coba pintar yuk. Silahkan anak pintar. Duduk yang bagus. Iya, nah. Didoakan bundanya, bagaimana cara doanya? Wali walidai. Ya, terus apa nak? Dan desa. Mereka. Ya, terus jawab bilang apa sayang, anak pintar, berdiri lagi. Ya. Ya. Gimana? Ibu, semoga. Lihatnya ke ibunya. Kas. Bilang apa sayang? Ibunya? Iya, terima kasih katanya ya ada. Terus ajak kemana ibunya? Ke kamar. Ya, silahkan ya. Itu ya anak pintar ya, adalah tentang apa tadi nak? Perilaku anak ya terhadap orang tuanya ketika orang tuanya sakit. Si anak apa nak tadi nak? Mendoakan. Anak pintar, ya. Ada yang tanya lagi tidak? Enggak? Kalau enggak Bu Guru minta coba kalian berhadapan dengan temennya ya. Coba dibuka bukunya, buku PAI-nya dibuka halaman 80, bukunya halaman 80. Nah, di situ ada doa apa nak pintar yang tadi sudah kalian sebutkan? Iya, doa orang tua. Nah, sekarang coba kalian baca bersama dengan teman-temannya halaman 80 anak pintar. Iya, bergantian dengan temannya. Nanti Khadijah baca, terus gantian sama Fatan. Coba. Siapa yang berani maju ke depan yang sudah hafal melafalkan doa untuk ayah bundanya? Ya, silakan Akmal. Oke. Coba melafalkan doa. Iya, yuk. Iya, Masya Allah, terima kasih. Ada lagi siapa yang berani untuk suaranya kenceng maju ke depan? Li wali wali daya warhamu makama rabbayani sagiro. Amin. Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangannya buat Asta dan buat Akmal. Iya, oke. Okay. Nah, anak-anak pintar itu tadi ya, horma apa doa untuk kedua orang tua kita. Ada yang ditanyakan ya sayang sampai sini? Enggak ada. Kalau enggak ada, Bu Yuli akan lanjut ya. Yang perilaku terpuji yang kedua tadi kepada siapa, Nak? Iya, hormat dan patuh kepada guru. Guru pintar. Nah, apa sayang kenapa kita harus hormat patuh kepada guru kita? Iya, karena guru adalah yang memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama di sekolah. Nah, kita lihat nih. Nah, gambar siapakah ini? Iya, Pak Guru dan Bu Guru di sini anak pintar. Nah, sedang apa sih Pak Guru itu? Mengajar siswa agar menjadi anak yang cerdas. Nah, kalian yang tadinya enggak bisa baca, alhamdulillah bisa membaca ya. Kalian yang nulisnya masih besar-besar, alhamdulillah tulisannya sudah rapi. Ini berkat siapa anak pintar? Iya, berkat Bapak dan Ibu guru ya. Bahwa guru itu menyayangi siswanya dengan sepenuh hati, anak pintar. Ya. Sayang sama kalian Bapak Ibu guru di sekolah. Yang ketiga, guru sebagai orang tua kita di sekolah. Kalau di rumah, siapa orang tua kita tadi? Ayah dan ibu. Kalau di sekolah? Guru. Bapak dan ibu, guru. Oke. Nih, siapa yang tahu nih, bagaimana perilaku kita kepada ayah dan ibu kita? Sopan. Apa, Nak? Sopan. Sopan, apa lagi? Sopan. Iya, sopan santun. Apa lagi? Hormat. Hormat. Terus apa lagi kita?
apa nak? Patuh. Iya, oh iya. Ketika belajar kita harus tertib, harus mendengarkan. Terus apa lagi anak pinter? Apa sayang? Patuh kepada guru. Iya, kalau misalnya kita diberikan tugas harus apa anak pinter? Harus segera diselesaikan. Oke, ini anak pinter, coba Bu Guru lihat lagi ya. Sikap kita kepada guru itu seperti apa? Nih, yang pertama anak pinter, kita mengucapkan salam saat bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Ya sayang ya. Yang kedua, nih, fokus saat guru menjelaskan pelajaran. Jadi ketika kalian belajar itu harus fokus. Bu, yang ketiga apa nih sayang? Iya, kalau Bapak Ibu Guru memberikan nasihat, kalian dengarkan ya. Misalnya anak-anak, kalau kalian belajar harus duduk tertib ya, dengarkan Bu Guru, tidak bercanda. Bersama teman-teman harus saling menyayangi. Misalnya Bu Yuli seperti itu, kalian mendengarkan dan kalian lakukan itu ya. Yang selanjutnya, patuh dan hormat kepada guru di sekolah ya. Nah, itu tadi adalah contoh perilaku atau sikap kita hormat dan patuh kepada guru. Ya, sayang ya. Nah, coba anak pinter. Bu Yuli di sini ya akan bermain peran teman kalian ya. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi siswanya. Nah, seperti apa sih sikap kita itu hormat dan patuh kepada guru itu seperti apa? Siap semuanya? Siap. Siap. Di sini ya ada teman-teman atau anak murid ya, siswa yang ada yang membaca, ada yang bermain. Nah, tiba-tiba ada Pak Guru. Silahkan anak pinter. Nah, Arsa. Iya. Ada Pak Guru. Oh iya, ada Pak Guru. Coba gimana? Ya, harus bagaimana coba? Iya. Terus? Iya, pinter. Ucapkan ya? Iya. Pinter. Iya. Nah, ini ya adalah salah satu contoh perilaku terpuji ya, hormat dan patuh kepada siapa sih yang tadi anak pinter? Iya, hormat dan patuh kepada guru. Ketika ada Pak Guru datang dari sana ya, terus ada teman-teman yang bermain dan ada yang baca buku, dia langsung berdiri dan apa tadi nak yang dilakukan? Iya, dan salim serta mengucapkan salam. Ya baik, terima kasih. Tepuk tangannya buat Pak Guru dan teman-teman. Mata. Coba bukunya masukkan ke dalam tas ya. Ambil pensilnya. Yuli akan kasih lembar latihan buat kalian. Coba tulis nama ya dan kelas kalian. Silakan anak pinter. Iya, boleh pinjam temannya anak pinter. Ya, ya, yang sudah coba. Yang sudah nanti dikumpulkan ke Bu Guru. Bagas, silakan dikumpulkan semuanya. Iya. Oke, perhatikan anak pinter. Nih. Latihan kalian ya. Di sini lihat tadi, sikap yang baik sesuai dengan ajaran Islam merupakan perilaku apa anak pinter? C, terpuji, keren. Yang sebelah sana coba. Nomor 2. Ketika belajar kita harus C, apa isinya? Tertib, pinter, pelan-pelan ya. Yang ketiga, menyayangi orang tua dan mendoakan orang tua. Selanjutnya kita lihat contoh perilaku hormat dan patuh pada guru terdapat pada apa? A ya, sedang salim. Kalau yang akhir kalian lihat apa nak? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira adalah arti apa nak? Doa untuk apa? Iya, untuk orang tua kita. Nah, anak-anak hebat, sampai sini ada pertanyaan enggak buat Bu Guru tentang materi hari ini dari hormat dan patuh kepada orang tua dan hormat dan patuh pada guru? Ada pertanyaan tidak, sayang? Tidak. Kalau tidak, berarti kalian harus bisa membiasakan hidup apa nak, berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru kalian.
Siap semuanya? Siap. Siap. Coba kalau siap, yang pertama Bu Yuli mau tanya dulu tadi. Contoh hormat dan patuh pada orang tua seperti apa? Seperti apa, Nak? Sikap kita membantu orang tua. Apalagi tadi yang kalian lihat, merawat orang tua yang sedang sakit. Kalau contoh hormat dan patuh kepada guru, apa sayang? Anak pinter Syaima tadi. Iya, Salim ketika bertemu, tertib ketika belajar, mendengarkan nasihat guru, masya Allah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah untuk hari ini. Ucapkan apa, Nak? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian terapkan, dibiasakan di kehidupan kalian. Ya, anak-anak hebat ya, sebelum kalian pulang, Bu Yuli ada lembar tugas buat kalian untuk di rumah. Nanti kalian bersama ayah bundanya anak pinter ya, di sini perilaku kalian setiap hari di rumah itu sama enggak yang ada di sini? Kalau kalian sering melakukan ya, nanti di checklist. Kalau misalnya kalian tidak melakukan, berarti jawabnya tidak. Fahim tum? Fahim. Silakan masukkan ke dalam tasnya. Iya, dimasukkan ke dalam tasnya, Nak. Ya. Sebelum kita pulang untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Bu Yuli minta pimpin doa pulangnya. Jafran, silakan. Ya, Jafran suaranya yang kencang ya, Nak, pinter ya. Yuk, coba. Siap. Sikap. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya mana? Bismillahitawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil alihil adzim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih sayang Jafran. Boleh kembali nanti di pekan berikutnya, di pembelajaran PAI berikutnya. Ya sayang ya, anak pintar. Bu Yuli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli panggil untuk bisa pulang lebih dahulu adalah